Diketahui soal diagram lingkaran. Pada soal tersebut kita bisa tuliskan bahwa diketahui mangga ada 72 derajat, kemudian apel 54 derajat, kemudian jeruk 135 derajat, kemudian anggur 45 derajat. Kemudian yang ditanya pada soal itu adalah persentase banyak mangga. Nah, kita jawab soal tersebut ya. Langkah pertama adalah kita tuliskan rumusnya dulu. Persentase sama dengan nilai sudut dibagi dengan total satu lingkaran, yaitu 360 derajat dikali 100%. Kita masukkan nilai sudut pada buah mangga. Di situ diketahui buah mangga itu 72 derajat ya. Jadi kita masukkan 72 derajat ke sini ya, adik-adik. Jadi sama dengan 72 derajat dibagi 360 derajat dikali 100%. Nah, kita coret saja ya nolnya ini dengan yang di bawah. Tinggal 72 dibagi 36. Ya, jadi 72 kita bagi 36. Ketemu di sini 2 ya yang atas ya. Jadi tinggal 2 kali 10 ya. Atau 20. Jadi persentasenya adalah 20%.